Kejayaan United Kingdom mencatatkan sifar kematian sejak beberapa hari lalu membuktikan keberkesanan program vaksinasi besar-besaran. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Adam Barber berkata kejayaan itu turut memberi keyakinan langkah diambil kerajaan adalah tepat bagi meningkatkan imuniti seseorang individu dalam melawan wabak berkenaan. Oleh demikian, rakyat diseru bersama-sama menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK yang sedang dijalankan ketika ini. Data yang kita perolehi menunjukkan UK dengan program vaksinasi telah mencatatkan zero death satu hari itulah. Ini memberi kita semangat sebenarnya untuk memastikan bahawa vaksin yang diberikan ini betul-betul menolong meningkatkan imuniti, memberi perlindungan. Yang penting dia dapat cover seramai mana yang boleh supaya kita semua sama-sama melindungi dan kes-kes COVID-19 tidak mencapai tahap serius lah. Dijangkakan 9.3 juta individu akan disuntik pada fasa kedua dan fasa ketiga seramai lebih 13 juta individu. Kerajaan turut mengambil inisiatif menyediakan lebih banyak kemudahan PPV di seluruh negeri.